Okey, mantap. Okey. Desa ekonomi tumbuh merata SK nomor 8, 9, 10, 12 dan seterusnya. Lanjut, Pak. Tambah 4 lagi. Desa ramah perempuan. Nah, kalau dia ramah. Maksudnya adalah keterlibatan perempuan. Contoh Bang Sri Kampung Ulung ini. Dia bina. Ini apa, Pak? Jadi nama, nak kampung-kampung lagi, anaknya yang umum happy memang mantang lagi juga. Kalau nak kampung, kami happy. Desa sesuai eksis desa tanpa kelaparan. Ujung-ujungnya apa? Akan lahir usulan. Dari 8 lah kampung dibagi 8, ya kan 8-nya masing-masing muncul usulan. Supaya desa tanpa kelaparan itu baru selanji. BLT dan desa. Contoh desa. Dengan hidup VLT, dengan VLT, dia boleh kan? Minimal orang, dia belum berapa orang. Sebab dia hanya angkut, anak itu orang. Kecok kan? Kita mau kan? Kita mau. Kemudian, pembangunan sarana irigasi pertanian. Kita mau. Kita mau. Dengan irigasi, berarti padi, lagi. Orang ada. Pembangunan lembung desa. Kita mau kan? Kita mau. Pendirian penuh sambil di kampung. Dengan yang BMG di kampungnya sehingga nak pendapatan tambahan. Lanjut, lanjut Pak. Yang tak buat, cocok, cocok lah misalnya tentang pendidikan. Ya kan? Pendidikan desa berkualitas yang SDGs di acuan ini. Apa usulannya? Antaranya adalah pembangunan PAUD, TK, TPA, dan sejenisnya. Ya kan? Penyelenggaraan layanan internet gratis bagi warga. Supaya nyemik kuno karena dari-dari kuno kan? Pembangunan perpustakaan desa, bantuan insentif kader PAUD dan sebagainya. Tidak perlu. Kemudian desa ramah perempuan, pelatihan keterampilan perempuan, menjahit misalnya, membatik, pembuatan kerajinan, pembuatan makanan olahan dan lain sebagainya.